Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekisah TV ya. Tentunya masih bersama saya Deki Markos. Kali ini saya tadi searching-searching lah ya di Google. Rencananya tadi saya mau ini, mau mencari drum PC atau laptop seperti itu tadinya. Tahu-tahu saya searching-searching, akhirnya singkat cerita saya dapat link yang bisa memainkan apa namanya itu drum di PC ya, lumayan lah. Jadi linknya ini nanti ada di deskripsi ya, linknya ada di deskripsi. Sekali kita buka link itu ya, kita langsung main tanpa menginstal dulu di laptop atau PC ya, bisa langsung main teman-teman, bisa langsung main seperti ini ya. Nah teman-teman, ini kicknya. Ini saya masih pakai mouse ya. Saya masih pakai mouse. Tuh, ini sebenarnya berfungsi semua. Cuma hi-hatnya hanya bunyinya seperti ini, teman-teman. Jadi tidak cep 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 cep. Nah, tidak seperti itu, teman-teman. Hanya cep 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 saja. Nah, ini bisa kita mainkan di tombol keyboard PC atau laptop ya. Seperti ini. Kalau saya tekan B, nah itu bunyinya kick kick yang sebelah kanan. Kalau saya tekan huruf V, huruf mana? B sama apa? Ah. Kalau X ya. Kalau huruf X di tombol keyboard berarti kick yang sebelah kiri. Kalau B, kick sebelah kanan. Jadi bisa untuk double kick ya, double pedal. Seperti itu. Saya juga baru nemu, jadi kurang paham nih cara mainnya. Nah, untuk X ini apa ya? Coba lihat. Oh, yang tadi ya. C. Nah, C ini adalah apa namanya ini, snare ya, snare kiri, snare kanan V. Jadi C sama V itu snare seperti itu. Nah, oke. Untuk saya tadi memainkan C sama V ya, tombol C sama tombol V. Kalau B tadi sama Z, B sama X adalah kick ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau Z sama N. Kalau Z sama N itu hi-hat ya. Terus kalau S tom-tom, D tom-tom juga, F tom-tom, D G, huruf G, huruf G tom-tom middle, huruf H tom-tom middle, baru tom-tom bass ya. Nah, kalau yang atas Q, Q itu right. Nah, ini simbalnya. Simbal, simbal. Jadi mulai dari Q, W, E, R, T, Y, Y ya. U, simbal lagi I, right. O, simbal lagi P ini apa?
POP nggak ada. Coba ya, mana tadi yang snare? Oh, ini snare. Itu namanya. Bentar teman-teman, saya coba deh ya. Oke okay, ya, seperti itu mungkin yang dapat kita mainkan. Ini laptop saya sudah ngeheng juga, bentar teman-teman. Gara-gara RAM nih, jadi ngeheng. Gara-gara RAM jadi ngeheng teman-teman ya. Sebenarnya memang sering ngeheng ini laptop saya ini. Duh, mana pula dia remote. Oke, saya mau matikan dulu. Jadi mungkin hanya itu. Mudah-mudahan bisa untuk sekedar ya main-main di PC lah. Apalagi mungkin kalau bisa memainkannya lebih bagus itu. Tinggal disambungkan ke apa namanya, disambungkan ke mixer langsung. Disambungkan ke mixer, ke salon ya, ke speaker, jadi bisa lebih mantap. Ya, mungkin hanya itu sekedar berbagi informasi ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Ya teman-teman, hanya itu. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan share walafiat beserta keluarga. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share tentunya, karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.